Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat siang, selamat berjumpa dan selamat bergabung tentunya bersama Mimin di channel YouTube Lesfat Channel. Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini, yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Lesfat Channel. Oke, baiklah para sahabat, tonton dan simak videonya sampai habis ya, karena di sini Mimin mempunyai banyak kabar terbaru soal Lesti Kejora dan Rizky Billar, yang mana salah satunya kabar Lesti Minsi, Lesti dan Billar yang lagi cute-cutean, serta ada juga kabar dari Omar Zewi Ahmad soal Lesti dan Billar ya, serta masih banyak lagi kabar-kabar yang tentunya akan Mimin sampaikan di siang hari ini. Simak dan tonton videonya sampai habis. Oke, baiklah para sahabat, mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, selamat hari ayah untuk Ayah Kejora, ayahnya Bunda Lesti ya para sahabat. Yang mana di sini ada unggahan yang mengatakan, sehat-sehat ya Pak, sosok ayah yang sederhana yang tidak menginginkan anaknya dimanja dengan kemewahan melainkan ilmu agama. Masya Allah, sehat-sehat untuk Ayah Kejora. Oke, lanjut untuk kabar berikutnya, di mana kita lihat unggahan dari Bang Ari Lobster nih yang mengunggah postingannya bersama Bagas Garnita, di mana kita lihat captionnya, Bismillah, hidup itu layaknya sebuah permainan, bukan hanya sekedar memenangkannya, namun untuk menunjukkan yang terbaik serta menikmati permainan, ikuti alurnya, nikmati prosesnya. Amin. Masya Allah, sahabat selamanya ya, sehat-sehat untuk Bang Boril dan juga Bagas nih. Ada komentar mengatakan, sehat, semangat orang baik, semoga sehat selalu. Amin. Semangat untuk Bang Boril. Amin ya Rabbal Alamin ya. Serta kita lihat juga nih ada unggahan dari Rara dan juga Benny Mulyana Sofian yang Masya Allah nih para sahabat, hari-hari ini mereka lagi membagikan ya foto berbahagianya mereka nih ya sahabat, foto pre-wedding ya, dimana dalam unggahan Rara tersebut langsung dibanjiri komentar nih yang mengatakan, Masya Allah Tabarakallah, Bismillah, mugia sing lancarkan acaranya, amin. Masya Allah, semoga sama wa ya Abeni. Masya Allah, sama wa untuk Abeni, bahagia selalu, langgeng til jannah, amin ya Rabbal Alamin. Oke, kita lanjut untuk kabar berikutnya nih para sahabat. Kita lihat ada unggahan nih ya, foto letpos Lesti Kejora, Rizky Billar serta Abang El bersama Ibu Rosmala Dewi nih. Masya Allah ya para sahabat, sehat-sehat untuk semuanya. Seneng banget ya Mimin melihat Leslar bersama Ibu Siwi nih. Ada komentar mengatakan, Masya Allah, semoga Leslarku selalu bahagia dimanapun kalian berada dan dikelilingi orang-orang baik dan dengan tulus. Amin ya. Alhamdulillah akhirnya lihat mereka, semoga sehat-sehat semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kita lihat nih para sahabat, ada unggahan terbaru dari Abang El nih para sahabat. Masya Allah, sama siapa tuh Bang? Aduh, makin hari makin bongser nih Abang El ya. Bule nih, bule yang ada di kampung nih. Aduh, Masya Allah, sepertinya Abang lagi di Cianjur nih ya. Dan ada komentar nih di unggahan ini mengatakan, Masya Allah, Tabarakallah, Abang lagi di Cianjur kah? Sehat-sehat terus ya Bang. Amin ya Rabbal Alamin ya. Masya Allah, Tabarakallah, tambah ganteng dan bongsor Abang Fatih. Mudah-mudahan hari ini dapat vitamin paket lengkap. Amin ya.
Dan baru saja nih kita bicarakan ya, Lesti Kejora dan Rizky Billar hadir di story-nya Marwa FC nih para sahabat. Aduh Masya Allah, Bunda Lesti Kejora benerin topinya Papa Abang El nih sahabat, Masya Allah ya. Meskipun tidak ada suaranya, Masya Allah tentunya ini pun menjadi obat rindu kita kepada mereka, Lesti Kejora Rizky Billar. Haduh mak, cute banget nih melihat mereka nih para sahabat ya. Ada komentar nih mengatakan gini pun sudah jadi full asupan, kembali ke mode Lesti Min mulung-mulung cidukan. Masya Allah benar banget ya, alhamdulillah hari ini ada vitamin. Ada komentar dari Ed Amanda Bonggu yang mengatakan jangan posting yang kayak gini Min, nanti yang panas makin panas, kapan ademnya mereka. Tapi aku suka sih, haduh bisa aja nih komentar dari Ed Amanda Bonggu ya. Kita tunggu lagi nih cidukan-cidukan kilo dari Lesti Kejora dan Rizky Billar hari ini. Tentunya pantengin terus Leslar Channel ya para sahabat, karena di sini Mimin akan selalu memberikan informasi terbaru soal Lesti Kejora dan Rizky Billar. Sekian terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.